Halo teman-teman, salam sejahtera. Guys, hari ini kita akan masak satu menu yang biasa dibuat, tapi ya kali ini kita tak menggunakan api. Kita tak menggunakan kuali. Kita akan menggunakan air fryer. So, kita akan pernah memanggang. Hari ini kita akan buat ayam panggang gula apong. Okay. Kita ada ayam panggang gula apong. Okay. Kita akan sediakan bahan dia nanti. Okay. Stay tune. Okay guys, kita ada gula apong kita. Lama. Korang dapat gula apong. Ini nama dia gula apong. Enak. So, jom. Alright, kat sini kita ada ayam. Kita gunakan dua ketul ayam. Okay, kita akan cucuk-cucuk supaya nanti bahan-bahan dia akan masuk ke dalam. So, kita akan mula-mula kita akan gunakan sos tiram. Lepas itu kita gunakan kicap manis. Kita punya sos barbecue. Kita gunakan sos lada hitam. Nak bagi dia ala-ala rasa lada hitam. Kita jangan lupa, kita akan letakkan, kita akan tambah serbuk perasa sikit dalam sosudu KFC. Yang terakhir, ni nama menu ni guys, iaitu gula apong. Kita punya gula apong. So kita letak dalam sosudu lah. Sosudu, jangan manis sangat. Kalau manis sangat dia dah macam kita buat air dah. Okay, settle. Kita punya gula apong nampak. Dah cair. So kita akan gaul-gaulkan dengan ayam. Okay, kita punya ayam dah siap diperap. Okay, kita punya ayam dah siap diperap. Kita akan perap selama sekarang ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih kurang dalam 4-5 jam. Kalau korang lagi sedap, macam biasalah, korang buat contoh, korang buat malam tadi, siang ni baru korang panggang, baru rasa dia tu masuk ke dalam jiwa. Merasuk dalam jiwa. Merasuk, bukan merasuk, menusuk. Okay, nanti kita akan masuk ke dalam air fryer. Ini untuk lauk malam, dinner guys. Okay, stay tune. Wow, dia dah masak ya? Masak gunakan air fryer. Buka. Tapi dia nanya. Pakai. Pakai. Terus, angkat terus, angkat. Okay, good. Tolak tepi, tolak tepi. Tepi sana, tepi sana, tepi sana. Okay, satu. Habis dua ya. Ya. Terus pop masuk. Aduh mana? Ya. Soalnya macam ini. Okey. Masukkan. Kasih nombor apa? Sebentar. Kasih nombor apa? Okey. 10. Ni? Tok ayam tok. Ayam kah? Lebih. Tok. Pusing sampai 15 dulu. Pusing sampai 15. Lebih banyak. Apa? Jangan pusing lagi. Rosak lagi. Itu 180 ataupun 150. Ayam. Okey. Cun. Ayam boleh. Okey, selepas itu buat apa? Masih tahu. Tunggulah sampai masak. Kan? Tak ada masak apa-apa lagi. Kan? Tak ada masak apa-apa lagi. Tak ada. Masak sayur aja. Satu ini aja. Alright guys, setelah dia berbunyi kecing. Yang ni kita, yang ni sebelah bawah guys. Yang ni sebelah bawah, nanti kita akan tukar. Kita letak sebelah atas.
Okey, kita masukkan lagi di dalam. Masukkan lagi di dalam air fryer. Apa itu? 190, kita masak lagi 15 minit. Hello. Ha, sudah masak guys. So, yang ni kita akan potong. Yang ni ayam makan. Maka siaplah. Ayam panggang gula apong. Weh, ada isi, ada telurnya, weh, enak kali itu, mau sih, ya. Weh, ada ceker ayam, apa gitu. Ayo, kita testi. Boleh pakai buku baju Langkawi? Weh, besok hari terakhir kita. Boleh. Besok balik kampung, yeay. Mesti binatang suka mandi. Wah. Takut ada binatang. Kami ini. Ini kan superhero. Hah? Hai guys. Ini ada baca ada mati. Ini ada baca ada mati. Allah. Kalau itu sama nasi. Hah? Kalau sama nasi. Ayam sama nasi. Sedap orang. Beri-beri nyaman. Benar tak dia dimasak deh sedap. Jadi kita makan. Masak. Saya masak. Oh, ini air fryer kan? Dalam hati. Nama tu semua serba ayam jo. Ayam. Kakak ada babi. Kakak adalah raja ayam. Cik Korea. Dia panggil Rainbow. Kan tak dalam bisi ayamnya ayam namanya Rainbow. Letak Rainbow. Ini adalah Rainbow. Tahu ini tak jamu tak? Di sini. Ayam gula apung. Cabai tu habis. Ini nama dah bak yang juga. Kurang tahu. Ini nama sok memang sedap kurang. Makasih. Muji aja dah punya.
Kita masak lauk ayam ayam tadi gula apong lagi dan ayam ayam panggang gula apong ayam panggang gula apong dengan daun ubi campur babui dengan orang Indonesia kata ini ceker ayam tapi kita panggil kaki ayam. Dan apanya? Kasam. Kasam sabe. Kasam sabe dengan ulam-ulaman. Ke ulam, tapi makan buah. Okay, guys. Malam. Dan saya punya cerita di kolah air bening. Ini ada cerita masa kami ada cerita. Ah, guys. Nah, dengar, ada telepon deh. Ini telepon yang kena rekam suara. Ada. Jangan lupa saya kong. Coba. Oh, what? Okay. Tadi kan ada kawan saya yang nama. Nama dia. Ryan yang kawan yang adik baru pula yang sekolah baru tu budak baru budak baru tu dia kan Iban tiba-tiba kata muat nasi itu kecil Ya panggil dia teman. Nuan. Ya aku ambil jawapan, Mek. Nuan. Dia mana aku? Kan ada cerita sama mereka. Udah. Si bayi tip tak? Ya kak? Siap? Eh, kemarin itu sana apa? Gimana kita? Kita kawan di Iban. Kurang. Kalau kami susah, masa aja aja, makan aja aja, jadi kita live. Bye. Bye.